Kembali lagi dalam Punyo TV, dan kali ini aku, kalau boleh kita cuci lagi dan cuci dan cuci lagi peristiwa yang berlaku kepada Ustaz David Leo. Kesian Ustaz sampai terpaksa dia sendiri yang meminta maaf kepada rakyat semua, kepada netizen. Sedangkan ada pihak lain yang menuduh beliau ria apa semua tu. Jadi bagi aku macam tidak adil lah sebenarnya. So ini adalah perkongsian daripada Piyu Azman sendiri. Moga Allah beri kekuatan kepada Ustaz David Leo. Masya Allah. Oh, tamu Ramadan sudah, alhamdulillah. Okey. Apa yang dikatakan beliau di dalam Instagramnya yang digambarkan oleh Oh My Media sendiri? Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Surah Al-Baqarah ayat 271. Jika kita melihat seseorang memperlihatkan perbuatan sedekahnya atau sebarang perbuatan baik, pendirian pertama kita ialah bersangka baik. Itu benda yang paling penting sekali. Walaupun kita tengok kebanyakan artis memberi derma, sama ada kita tengok dia riak ataupun memberi tudung dark scarf kepada semua frontliner, first kali kita ingat bersangka baik, okay? Syukur alhamdulillah mereka memberikan rezeki mereka kepada orang lain. Itu satu benda yang kita perlu ingatlah kepada diri kita dan saya sendiri. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan bersangka kecurigaan, kerana sebahagian dari bersangka itu dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah mengendalikan hati seseorang, pasti ada sebab kukuh dia memperlihatkan sedekahnya. Fahami. Antaranya ialah untuk mendidik masyarakat agar termotivasi untuk turut sama bersedekah dan membantu. Sebab kedua ialah sebagai melaksanakan amanah dalam menyalurkan dengan jujur setiap derma yang diterimanya dari orang ramai. Maka dalam hal ini Ustaz Abid Liu, Dato' Alif Syukri ataupun mana-mana artis yang membuat derma dan siapa saja yang rajin kita tengok memberi infak, insyaAllah ada wakil ummah untuk mengembangkan sebuah empire infak. Pasti ada sebab kuku dia memperlihatkan sedekahnya, kan? Kita tidak tahu dalam waktu dia bersedekah tu dia pernah telah, kita tidak akan perasan benda tu. Bukti amanah dilaksanakan, ini beberapa bukti yang menunjukkan Ustaz Abid Liu memberi derma kepada semua. Bukan dia seorang saja, tapi ramai NGO-NGO yang turut serta membantu dalam menderma ni. Okey, kita orang pernah try lah untuk dapatkan kelulusan, tapi kelulusan untuk wakil NGO tu memang sangat susah sebab korang perlu berjumpa dengan GKM, PDRM dan banyak lagi pihak yang korang perlu jumpa. So ini merupakan message yang terbaik lah daripada PU Azman kita, memandangkan kita ingin berpuasa selepas ni, ingin Ramadan. Jadi bersihkanlah jiwa kita, bersihkanlah diri kita. Alhamdulillah, ketuk-ketuk Ramadan. Okay, ini pun ada juga orang mengatakan setuju sangat, sebabnya kan dia buat satu dana untuk membantu insan yang memerlukan. Kalau dia tak tunjukkan nanti risau juga ada yang kata dia tak amanah. Bukan suka-suka nak menunjuk dia mampu, tambahan pula dia dah bantu ramai sangat yang memerlukan bantuan tanpa ada rasa penat dan mengeluh pun. Moga Allah berikan kekuatan pada Ustaz Abid Liu dan dipermudahkan segala urusan mereka. Alhamdulillah, insyaAllah. So itu saja perkongsian untuk hari ini. Thank you for watching. Salam Ramadan.